Pemirsa, angka penjualan listrik sektor bisnis di Jawa Barat selama semester 1 tahun 2023 mengalami pertumbuhan signifikan. Konsumsi listrik pelanggan bisnis PLN unit induk distribusi Jawa Barat hingga Juni 2023 mencapai 4.036 GWH atau naik 22,1% dibandingkan tahun sebelumnya. Tingkat penjualan listrik sektor bisnis di Jawa Barat selama semester 1 tahun 2023 mengalami pertumbuhan signifikan. Konsumsi listrik pelanggan bisnis PLN unit induk distribusi Jawa Barat hingga Juni 2023 mencapai 4.036 GWH atau naik 22,1% dibanding tahun sebelumnya yang penjualannya 3.305 GWH. Hingga Juni 2023, PLN UID Jawa Barat telah mencatatkan penjualan listrik sebesar 28.187 GWh, naik 639,27 GWh dari tahun 2022 yang mencapai 27.548 GWh. General Manager PLN UID Jawa Barat, Susiana Mutia, mengatakan perkembangan teknologi informasi di Jawa Barat menjadi pendorong pertumbuhan konsumsi listrik khususnya di sektor data center. Selain itu, pelanggan bisnis dari sektor pariwisata pun tumbuh seiring dengan makin banyaknya berbagai event di ruang publik dan masyarakat yang berwisata atau menginap di hotel. Alhamdulillah, geliat bisnis di Jawa Barat menunjukkan capaian positif. Hal ini ditunjukkan dengan kenaikan konsumsi listrik pada pelanggan bisnis, sektor teknologi informasi, dan sektor pariwisata yang terdiri dari perhotelan, restoran, dan tempat makan lainnya, tempat wisata, serta hiburan. Susiana menambahkan berbagai program seperti promo Harbolnas, promo Ramadan Berkah, promo Terangi Ramadan, dan promo lainnya turut meningkatkan konsumsi listrik di Jawa Barat. Yuwana Kurniawan, Bandung TV.